praktek hari ini kalian ditugaskan membuat bonsai kelapa. Tapi bukan dari awal ya. Dari bahan setengah jadi. Jadi ini bahan setengah jadi ya. Ini juga bahan setengah jadi. Nah, apa yang akan kita jadi endingnya nanti bikin seperti ini. Ini udah 80%. Jadi pengin jadi gini ini apa banget proses. Ini juga di total pruning ya. Nah, jadi kita akan bikin sekarang seperti ini. Namanya teknik total pruning. Pruning itu mengurangi daun. Bahasa Inggris ya. Jadi kurangi daunnya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses pengerdilan. Karena yang disebut bonsai bonsai itu harus kerdil. Harus mini. Ya. Nah, kalau begini kan belum dikatakan bonsai, itu tanaman kelapa. Tapi kalau udah ini udah pada daunnya kecil-kecil, sudah pecah daun, nanti buatnya diperkecil lagi simpan di meja. Jadi properti. Nah, jadi kamu berdua membuat bonsai enggak cari bahan, karena bahan tahu. Nah, bahan yang gede itu dibikin kayak gini. Sekaligus gitu, dari tinggi langsung tes. Nah, namanya total. Yang kemarin itu tebas ekstrim, sekaligus ditebas. Cuma risikonya mati. Nah, kalau total pruning ini aman. Jadi digunduli, diprotoli, tapi disisakan pucuknya. Setelah itu nanti pakai alkohol, langsung dijemur supaya lukanya kering. Nah, jadi ini kan juga makhluk hidup ya kita. Ketika disayat dia luka. Nah, biar lukanya cepat kering harus diobati. Ini pernah luka. Kalau luka itu kan susah diobati. Ya, nah ini lukanya kayak kering ini. Kalau gini mau nggak pernah luka. Jadi dibikin kayak begini. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak mau kasih contoh. Ya, tadi contoh bagaimana bisa seperti ini. Perhatikan semua ya, caranya. Lihat video, lihat caranya. Praktekan. Lalu mau bikin video. Oke? Kita mulai. Dengan tekanan pisau jangan terlalu ini, jangan terlalu kuat. Nah, mulai dari pemotongan dari pelepah yang paling bawah. Lagi-lagi ini pisaunya harus dari dalam keluar. So, sambil agak ditekan tuh. So, nah. Ini jangan terlalu menekan kan lewat ke tunas yang paling muda ini disentuh aja, ini agak didorong. Nah, jadi udah ini harus bermain perasaan. Jangan main sikat gitu. Nah, ini sama gini. Sampai bawah. Ini hati-hati kalau enggak ini patah. Ini kan posisi tadi di sini ya. Nah, kurang lebih sini nih. Nah, ini kalau mau gede sini hati-hati. Ini 150.000. Ini bahan setengah jadi sudah 150.000. Nah, tapi kita memikir ke situ, yang penting kan ini nambah wawasan aja, pengetahuan. Paling tidak yang nggak pernah mencintai tanaman, ini tanaman. Ibu senang juga. Ada yang belum pernah nanam di pot. Jadi kayak gini nih, namanya tebas. Resikonya kalau enggak belum bisa nyari busuk.
kalau ini dijamin insyaallah. Ini jadi saya kok enggak terganti tunas tekanan. Makin pendek ke sini makin bagus. Nih, kalau ini terasa lebih panjang enggak apa-apa nanti dipotong. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Kayaknya itu deh. Yang mana? Ini kan? Iya, kata gua. Dekat. Ya lanjut aja lanjut. Di fokus. Sini ya.